I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada beritaharian.com. Berita terkini, baru bercinta Syahnaz dituduh kongkong Amelia Christie. Hadir bersama seorang wanita sambil berpaut tangan pada majlis malam gala film Polis Evo 3 semalam bukanlah bererti pelakon Syahnaz Ahmad kini sedang menjalinkan hubungan cinta. Syahnaz atau Syahnaz Ahmad Basir Ahmad, 38, ketika ditemui berita harian online berkata dia lebih selesa menyifatkan wanita itu sebagai kawan. Tiada apa, kami masih dalam fasa berkawan. Saya okey sahaja bawa si dia ke majlis ini sebab saya berkawan dengan semua orang, katanya ringkas. Terdahulu, Syahnaz pernah memaklumkan bahawa dirinya sedang berkawan rapat dengan seseorang, namun enggan berkongsi cerita pribadi secara terbuka. Malah, nama pelakon baru Amelia Christie menjadi sebutan ramai selepas rakan baik bekas istrinya Nur Nabila iaitu Rosix pernah terlepas menyebut nama pelakon berkenaan. Bertanya mengenai dakwaan mengungkung kekasihnya, Syahnaz berkata sekiranya mengawal, ia adalah untuk kebaikan. Saya rasa kalau saya kawal sekalipun, saya yang kawal. Kenapa nak sibuk? Suka hati saya nak buat apapun. Bagi saya, kawal tandanya peduli. Kalau tak kawal, tidak peduli. Ikut dia nak jadi apa, itu hak dia. Tetapi kawal ada banyak fasa. Kalau kawal tandanya mahu si dia menjadi yang terbaik. Kalau kawalan terlalu merepek, merepeklah jadinya. Kalau kawal ke arah kebaikan, apa salahnya daripada jadi mat rempit atau bosia, katanya. Sebelum ini, Syahnaz pernah membuat kenyataan bakal teman wanitanya. Mestilah seorang yang boleh menambat hati anaknya jebat jeden. Namun Syahnaz tidak boleh menjawab sama ada teman wanitanya disukai anaknya ataupun tidak. Yang itu kena tanya jebat. Saya tak berani nak bercakap. Bagi saya, apa yang saya lihat, iya boleh diteruskan lagi. Kita tengok sejauh mana, katanya. Mengulas lanjut mengenai pembabitannya menerusi film Polis Evo 3, Syahnaz berkata dia sudah memberikan yang terbaik menerusi film Arhan Syafiq Yusuf sehingga terpaksa melalui pembedahan hidung berikutan adegan lasak di Jayakan. Mungkin kedengaran lucu, tetapi cubalah berlakon ketika sakit gigi. Jadi saya bergelut dengan kesakitan dan banyak benda lain lagi seperti kecederaan di lutut. Malah saya kena menjalani pembedahan hidung berikutan habuk di lokasi penggambaran selepas menjayakan film ini. Bagi saya, itulah satu memori indah bagi saya. Jujurnya saya tidak kisah soal bayaran kerana mau menjayakan film ini. Disebabkan itu, saya berbangga dapat menjadi sebahagian franchise Polis Evo, katanya. Film terbitan Astro Shaw bersama Scope Production dengan TV Pictures, TGV Pictures ini mengangkat kredibiliti pasukan polis negara dan Polis Evo 3 masih mengekalkan elemen aksi komedi. Turut membintangi Zizan Razak, Shahizi Sam, Nora Danish dan ramai lagi. Sekian info hari ini. Terima kasih.